tadi apa yang disampaikan Ibu Siti ke media. Nah, mungkin dari rekan-rekan jurnalis, apa sih kedepannya imigrasi untuk menangani hal ini? Mungkin silakan kepada kawan-kawan jurnalis untuk kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau kebijakannya seperti apa sih, Pak? Pak, pertama dari ini Pak, dari status yang WNA itu, yang anak itu dia kesini tuh emang izin tinggal atau berkunjung atau seperti apa, dan masa berlaku atau habisnya kapan, dan melihat kondisi yang sekarang secara sosial kemanusiaan, walaupun mungkin udah melebihi batas atau apa tanda kutip pelanggaran ya di situ ya, itu ada kebijakan khusus atau solusi khusus yang diberikan ya itu dari imigrasi terkait keberadaan orang asing itu? Dia datang dengan pembantu rumah tangganya, RT-nya, yaitu atas nama Ibu Siti Aisyah, atas arahan permintaan dari orang tua yang bersangkutan, yaitu bapaknya, terutama bapaknya. Nah, karena mungkin merasa percaya dan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, namun karena terbentur dengan status Siti Aisyah yang warga negara Indonesia dan harus, beliau udah 5 tahun ya, 6, bekerja 6 tahun, hampir 6 tahun lah bekerja di Taiwan. Nah, beliau mau kembali ke Indonesia dengan berat hati, dan si anak ini atas permintaan ayahnya supaya anak tersebut bisa dirawat oleh Siti Aisyah, karena ibu dan kakaknya menurut pengakuannya mungkin kerepotan atau kurang peduli untuk mengurus si anak ini. Akhirnya dengan kerelaan ayahnya jauh karena saking kepercayaannya dengan Ibu Siti Aisyah untuk merawat anaknya, dibawalah ke Indonesia. Mereka, anak itu menggunakan visa bebas, visa kunjungan, yaitu bisa digunakan untuk mengikuti seperti wisata atau kunjungan keluarga. Jadi bebas visa pada tanggal 6 Juni 2019. Dan yang bersangkutan, anak tersebut sudah melebihi izin tinggal di Indonesia selama 3 tahun 10 bulan. Solusi apa, kebijakan apa yang akan diambil oleh Imigrasi Karawang? Kami sudah akan berkoordinasi terutama dengan pemerintahnya, yaitu yang diwakili Kamar Dagang Taiwan, yaitu ada organisasi lembaganya yaitu TETO. Nanti bisa dijelaskan itu nanti. Nah, itu, dan dari pihak negaranya juga, Kamar Dagang Taiwan yang berada di Indonesia sudah berkomunikasi dengan Ibu Siti Aisyah. Nah, kami sudah komunikasi langkah-langkah apa aja, karena ini ada unsur kemanusiaannya dan bukan suatu juga memang pelanggaran imigrasi izin tinggal, namun kawan-kawan semua kan mendengar cerita dari awalnya seperti itulah. Nah, mungkin langkah selanjutnya kami akan laporkan kepada pimpinan, ke kantor wilayah, ke Bapak Kakanwil, Kementerian Hukum dan HAM, UP, ke Kepala Divisi Keimigrasian di Bandung. Nanti setelah itu kami akan laporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Di situ ada beberapa, kami akan laporkan ke koordinasi dengan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Direktur Izin Tinggal Status Keimigrasian terkait keberadaan anak orang asing tersebut ini. Mungkin langkah pertamanya kami koordinasi dengan pihak negaranya, akan dikemanakan ini anak ini. Nah, mungkin secara ini jangan dipublikasikan juga, tapi banyak sih langkah-langkah. Suatu saat kalau negaranya atau keluarganya tidak mau menerima lagi si anak tersebut, tinggal Ibu Siti Aisyah dengan rela, atau dia mau menganggap itu yang tadinya merawat jadi anaknya. Artinya anak angkat juga. Artinya kan kemungkinan bisa juga itu. Artinya nanti kan memang sempat ada keinginan dari Ibu Siti ini bahwa kalaupun nggak bisa dipulangkan atau mustahil karena udah berat hati ya, karena udah rasa sayang sama anaknya, ada keinginan juga yang
Dia tinggal di Indonesia jadi warga negara Indonesia. Nah, dari imigrasi sendiri dan bisa memfasilitasi. Dan dia juga ada keinginan untuk menganggap anaknya sendiri. Ya. Ada dari imigrasi sendiri ada maksudnya menjembatani untuk komunikasi koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau seperti apa gitu. Ya, jelas itu akan kami komunikasikan pertama dengan negaranya. Setelah nanti ketemu negara yang ada keluarganya tidak mau menerima lagi. Terus negaranya juga masih melindungi bapak dia orang asing. Nah, terus nanti ada niat Ibu Siti untuk mengadopsi si anak tersebut, akan kami fasilitasi untuk adopsinya itu. Pertama saya sudah berbicara, saya akan mengundang kepala dinas di Dukcapil. Terus kedua pihak pengadilan negeri Karawang. Terus dari pemerintah Pemda setempat dan juga dari imigrasi dan juga dari kantor pusat, yaitu dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait kewarganegaraan nantinya. Itu akan yang akan kami langkah, akan kami tempuh langkah. Hal apa kalau terjadi si anak ini keluarga tidak menerima tapi negara yang melindungi dan Bu Siti ada niat pengen supaya tinggal di sini aja dia terawat. Dan juga bisa saja nanti Ibu Siti mengadopsi si anak tersebut. Mungkin seperti itu langkahnya. Tapi saya juga jangan menjadi